itu. Kayak ini kan di Jeli. Untuk terminal antar kota Kalideres itu persiapan angkutan Natal tahun baru ya sudah kita laksanakan ya. Karena angkutan Natal tahun baru 2018 itu dimulai dari tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018. Jadi persiapan-persiapan sudah kita lakukan. Kita sudah sebulan sebelum angkutan Natal itu, sebelum tanggal 18 itu, kita sudah melakukan ramcek pra angkutan Natal tahun baru. Jadi kita bekerja sama dengan BPTJ, Kementerian Perhubungan atau Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, kemudian pengujian kendaraan bermotor di Sub Kedaung Ake, terus kemudian Sudin Perhubungan Jakarta Barat, terus bina usaha angkutan di Sub Provinsi DKI Jakarta. Itu setiap hari kita lakukan pengecekan sampai nanti pada saat angkutan Natal tahun baru tetap setiap hari itu kita lakukan pengecekan kelayakan jalan kendaraan. Jadi kenapa kita majukan satu bulan supaya ada kesempatan bagi PO-PO bus tersebut yang masih mempunyai kekurangan, yang masih belum memenuhi persyaratan teknis agar bisa diperbaiki. Jadi nanti kemarin kita masih rapat-rapat nih, masih rapat tentang apa? Tentang angkutan Natal dan tahun baru. Kemarin yang sudah diputuskan adalah tentang posko-posko ya, posko-posko seperti angkutan lebaran kemarin ada posko pengamanan terpadu, ada posko kesehatan, ada posko ramcek. Nah, terus nanti untuk pengemudi rencananya juga akan dilakukan tes urin. Kalau menurut perkiraannya, perkiraan saya itu karena hari Natal itu kan jatuhnya pada tanggal 25 itu hari Minggu. Berarti diperkirakan orang mulai libur itu kan hari Jumat sore ya. Hari terakhir kerja, jadi saya perkirakan mungkin mulai peningkatan dimulai dari tanggal 22 Desember sore hari. Itu. Terus juga nanti adalah peningkatan lagi mungkin arus mudiknya itu pada tanggal 29 Desember sore hari juga. Jadi kalau menurut data yang ada di kami itu mayoritas paling banyak ke tujuan pemudik itu ke pertama ke Jawa Tengah, kemudian ke Sumatera terutama Lampung, kemudian ke Jawa Barat, kemudian Banten, kemudian Jawa Timur. Saya himbau kepada pemudik pertama berangkat dari rumah apabila ingin mudik gitu ya, pertama rumahnya di diperiksa dulu misalnya alat-alat listriknya, kompor atau apa, terus kemudian dikunci rumahnya, titipkan kepada tetangga atau ketua RT, kemudian sampai di terminal dia membeli tiket silakan di loket yang sudah disediakan. Nah, terus setelah dia beli tiket, dia periksa tiketnya apakah sudah sesuai dengan tujuan dia atau PO bus yang akan dia naikin. Kemudian silakan setelah itu dia menunggu di ruang tunggu yang sudah disediakan. Terus kemudian di dalam perjalanan kalau bisa dia menyiapkan obat-obat ya, seperti kayak minyak angin apa itu ya, di perjalanan. Terus mematuhi apa aturan yang dari kru busnya ya, gitu.